So guys, jadi di RP kali ini itu tadi teman kita si Brian itu kena begal sama kelompok yang pakai baju ungu-ungu. Nah, terus di sini kita pengen cari orangnya, tapi di sini kita main bersih. Terus kita nyuruh gangster yang kelompok ijo-ijo buat nyari mereka. So kalian tonton aja sampai habis karena ini bakalan seru banget RP-nya, oke? Oke, jadi ini ceritanya itu tadi si apa sih Brian ya? Brian. Brian. Ya. Ya, dia kebegal. So, kita udah nyuruh ijo-ijo buat nangkep si ungu-ungu ini. Iya, bentrok lah. Di karnaval kan mereka? Di gudang. Brian, motor kau di mana, Brian? Kalian karnaval sebelah mana? Di bawah in dekat gudang kota. Katanya evakuasi ijo-ijo, bantu. Yang mau evakuasi ijo siapa, cowok? Justru bantu kita. Brian, pinjam motor kita bantuin kau, ijo-ijo. Masih hidup disuruh evakuasi, gimana caranya ya? Cok. Jangan dievakuasi. Kenapa, cok? Itu anak-anak. Oh ya, anak-anak ijo. Ijo-ijo. Oh ini kah? Mana? Gue ngeliat ada orang dibawa ke rumah. Ya di gang. Yang tadi kita lewat di kiri itu loh. Iya. Makanya gue gak tahu tuh. Gendong. Gue mau tanyain sih, begal maksudnya apa gitu. Ini ungu-ungu ada yang down di parkiran pantai nih. Kalau gitu bawa aja tuh. Bawa aja. Gak bisa kita bawa. Gue naik motor. Ya, kita gak bisa bawa. Di pinggir pantai ya? Sherlock. Tapi ada temennya, cok. Ada temennya. Lah, ada tembakan. Ada temennya nih, di gudang. Oke, jadi ya. Tembakan mana, cok? Di atas, di dekat karnaval, dekat. Udah di bawah ya. Jangan diem. Ada temannya udah di bawah. Enggak. Oh iya, enggak. Iya. Ini ser tuh Vibinder aku numpang. Udah full motor. Oh, lu jemput, Pak. Lu di mana? Gue yang jemput. Biar aja aku Bang, jemput aja. Ya udah. Ini yang guys siapa? Gua. Oke. Bentar, ini udah kayaknya udah bubar gitu tuh. Yakin udah bubar? Ini ada ungu-ungu satu mau aku ambil. Bre. Ambil aja, cok. Ambil. Oh, di gudang tuh. Mana? Itu kau down semua? Ah, oke. Enggak, belum. Ini aku Sherlock nih. Nah, terus? Kalian mau ungu kan? Cari ungu kah? Kan ijo-ijo kan disuruh sama tadi temanku tuh. Iya kan? Apa? Sama siapa? Bentar. Ijo-ijo disuruh temanku kan buat nangkap ungu. Tadi yang ngobrol ya. Oh yeah. Iya. Ini bisa diambil, cok. Kenapa? Teman kau down semua apa gimana? Ini bisa diambil, cok. Enggak, mereka juga ada down banyak kok. Temannya itu nih di gudang kota nih. Banyak mayatnya kalau gudang banyak gudang. Kalau mau nih ambil nih, Juli. Ambil satu-satu. Ambil. Ini temanku tak suruh ambil satu ya, bebas ya. Iya. Nah, udah. Naik. Ini ungu nih. Udah diambil kah? Udah, aku lampu putih. Mau cek ke gudang ya? Ya wes, let's go. Regroup kumpul di mana? Mana sih rumah Shelby, lupa? Hah, rumah Shelby? Gua tahu sih, gak usah. Lo Sherlock aja, gua gak tahu. Ini nih. Siapa nih? Gua. Cakap padur. Gila sih dapat dua. Oh, pakai buat jaket. Pannya ada nak touring nih. Bool. Bolok. Ini siapa nih? Bolok. Ini siapa nih? Temanku, Ki. Teman kau. Nama gua Bolok Nabang. Siapa yang namanya? Bolok ya. Bolokna. Panggilannya apa? Banyak kali bulu di dada kau nih. Panggilannya Bool. Iya banyak kali bulu. Coba nanti ya. Kau jangan manggil nama asliku ya. Kau panggil aku nanti JR, oke? Okay? Panggil nama samaran. Ya, panggil nanti di depan mereka jangan sampai keceplosan kayak gitu, ngerti enggak? Yeah. Oke. Okay? Jadi ku panggil JR. Oke. Okay. Aku manggil abang semua abang ya. Abang. Udah gitu aja. Abang. Panggil abang aja. Panggil abang. Bang. Oh iya. Nah gitu aja bang. Biar semua. Iya bang, semua nyaut bang. Iya bang. Itu siapa tuh yang dua? Yang mana? Yang Bolokna tadi itu yang... Iya.
Oh, itu temannya Mahes. Nah. Iya, dua-duanya. Eh, yang satu lagi temannya si JR, satu lagi teman Mahes. Yang Pak Tua itu teman Mahes, yang Serigala itu temannya JR. Gitu, brother. Pak Tua aja lah, Bang. Ya, Pak Tua, sudah makan belum? Kayak gitu nanti. Iya. Oke. Okay. Oh, ini abang-abang Bang, bulunya bisa dicabut enggak di belakang? Apa? Bulunya bisa dicabut enggak di belakang? Oh, bisa. Satu bisa. Aja. Bang, ya, cabut satu, bulunya, Bang. Dua, tiga. Gimana sih? Coba. Eh, bukan yang itu, ah. Emang jago piu-piu juga ini orang. Jago ini katanya jago piu-piu terus bisa ini juga bisa nyetir juga katanya. Ah, bisa nyetir mas, semua orang bisa nyetir. Semua orang bisa nyetir. Semua orang bisa nyetir. Adekku juga bisa nyetir. Semua bisa nyetir keluargaku. Itu ada itu tuh. Iya, Mas. Mau samperin keluar kah atau gimana? Jangan. Boleh. Boleh. Boleh tuh. Iya, boleh. Oke, astaga. Wait. Setelah nanti orang ini udah dihidupin, salah satu foto bikin Twitter, inilah salah satu orang jika masih melakukan pembegalan di kota akan terjadi tragis seperti ini, ngerti nggak? Oh, paham. Oh iya. Yang bikin atau satu orang apa kita semua? Gak usah, satu orang aja, satu orang aja. Gak perlu. Duh, mau bawa orang. Oke, sip. Ah, maksudnya gimana sih? Emang mau di apa-apain lagi dia? Enggak, kau nanti todong sambil siapa ini nodong ya kan. Nanti kau kasih kayak gitu. Nah, itu bikin tanda kutip orang, ngerti enggak? Satu dulu. Itu bikin tanda kutip orang. Tadi gimana nih, Om? Yang ini aja ya, satu bebas yang mana aja salah satu pokoknya. Oke, Om. Yum. Yo, Om. Saya kenapa enggak bisa jalan, Pak? Diikat kaki saya, Pak. Iya, Om. Nah, ini nih, interogasi nih kalian nih. Bentar lu satu orang ini dulu. 16.000 Om. Omnya ada satu aja kan? Enggak ada Om, saya ada uang. Ya ya, suara-suaranya 48 ya. Iya, Om. Ya. Apa? Enggak bisa gerak yang topi putih sama kita. Diikat. Ayo. Gendong, Om. Jagain satu lagi, brother. Jagain satu lagi. An, jangan di situ. Sakit, Om. Ingat pojokannya, jangan sampai lengah, jangan sampai lengah. Iya, ikut kaki ya. Kunci setiap mobil deh sama kendaraan. Waduh, ya makasih Om. Buka aja. Sakit banget Om. Sakit. Gak biasa dibuang Om. Sakit lah, sakit banget ya Om ya. Om, iya. Ini kalau boleh tahu ada apa Om di sini Om? Nanti aja Om, kita ceritain aja Om. Ini saya udah gak diikat kan Om? Tangan doang. Kau ingat temanku gak nih yang ini? Oh, yang ini saya ingat Om, ini tadi. Sini BR1. BR1. Kalau aku jadi kau. Kalau aku jadi kau nih. Kalau aku jadi kau ya. Kalau aku jadi kau, aku tanamkan lagi ke jiwa. Dia udah bangun kayak gini, aku pukul kepalanya biar dia sadar. Kau pukul tuh orang itu tuh. Pukul cepetan. Pukul aja ya. Tapi aku pengennya pakai pisau. Boleh enggak? Kau pukul dulu. Iya. Pukul dulu aja. Sebagai pelajaran buat begal kau tadi. Tunggu IMS dulu. Oh, sorry Om. Itu dia ngerokok tuh. Boleh enggak sambil ngerokok boleh enggak, Om? Enggak boleh, Om. Oh, ya udah iya. Enggak boleh, Om, enggak boleh. Ini kayak aku kenal ini tadi ya. Dia aja. Mister Kuda ya, betul ya di sensor ya? Pala kuda. Nih, kau apa ini temanku nih? Jadi ini teman saya dulu. Teman saya itu dibuka matanya itu teman saya dulu baru saya bisa ngomong. Ini saya kurang enjoy ngobrol kalau enggak ngerokok. Boleh saya ngerokok enggak? Enggak boleh. Biar dua. Oh gitu ya. Menjauh. Iya, Bang, iya, Bang. Menjauh dulu biar. Iya, Bang. Kau ingat kan aku? Ingat, Om. Gede suara kamu. Maksud kau kayak gitu. Jadi gini kan Om yang nabrak. Kenapa? Itu temenmu yang pakai muscle ngalangin jalanku. Oh shit. Om, bisa belajar nyetir enggak? Temenmu belajar aturan enggak? Itu sebelah kiri ya. Sebelah kanan jalur Om, sebelah kiri jalur kita. Yang nabrak siapa, Om? Enggak mungkin kita berhentiin kalau Om enggak salah. Ya kau yang salah. Jangan teriak, Om. Kau baru ini, kau rame soalnya tadi. Ya emang gitu, Om. Kita nyari duit. Nggak gitu cara mau nyari duit. Cuman cara saya nyari duit gitu gimana Om, saya nggak sekolah.
Mau pantesan. Duit nggak punya ya gimana lagi, yang kita punya ya, ya dimaksimalkan gitu. Ini apa? Tadi saya ingatan terakhir saya lagi nyelesain masalah saya sama Cendol dikasih nyawa. Cendol dikasih nyawa. Terus kenapa saya bisa ngumpul sama anak balap gini? Siapa anak balap? Siapa? Anak balap. Kau tau? Anak balap. Ini om liatin mobilnya, yang satu Supra, yang satunya Lamborghini. Siapa lagi kalau bukan anak balap? Saya kan anak muscle om. Bukan nah, anak kita balap, mah kita orang balap. Kaya. Kita mah cuma punya-punya doang. Kita bingung ngabisin duit kita. Oh, iya, sorry. Pakai beli mobil-mobil sport gitu. Iya. Kalau om kan lahir di keluarga orang kaya, saya kan di Grove Street om. Ya udah kalau gitu saya tarik omongan saya ini, gimana saya bisa ditangkap sama anak mobil nih? Sorry anak mobil. Emang kenapa? Nggak boleh. Iya kan tadi saya habis perang sama itu. Nah. Cendol dikasih nyawa. Coba dah jelasin. Tapi kan kau ada urusan sama aku. Ini saya jelasin buat kawan-kawan mas-mas yang helmnya level 3 nih ya. Jadi gini mas, tadi teman mas yang berjulukan apa namanya Mister Kuda ini nabrak teman saya pakai Titan warna hitam. Abis itu saya berhentikan, saya suruh tanggung jawab, tapi saya lihat di kantongnya ada yang besar-besar yang saya mau gitu mas. Apa saya lihat di kantongnya ada pembegal. Bukan apa maksudnya? Kenapa om nonjok-nonjok? Bukan dengan cara pembegal. Cara kau salah. Aku udah nawarin duit kok. Itulah cara kami om. Saya lihat kalau saya minta uang tapi saya lihat yang lebih berharga, kenapa saya nggak ambil yang lebih berharga om? Itu cara berpikir saya om. Ya udah aku minta senjataku balik sini. Boleh, aku kasih kalau kau mau. Senjataku, rompiku. Nah, boleh. Mintain. Kalau rompi saya pakai tadi om ini. Gak mau tahu apa urusan anda. Ada. Tapi kalau misalnya saya kasih, apa jaminan om? Gak ada jaminan. Hah? Ngapain aku ngasih kau jaminan? Ini kan gue dapet susah-susah nih. Kalau gue kasih jaminannya apa ya? Tadi kan gue juga udah lihat muka lo. Gak apa-apa, cari aja aku. Iya. Ya cuman pertanyaan gue sebelum gue kasih ya. Tadi gue sama anak hijau yang nyamar jadi anak oranye. Bagi KTP-nya, aku nggak mau ceritamu, aku nggak peduli ceritamu. KTP-nya, aku mau senjata aku doang. Aku cuma nanya itu doang. Kerok itu sakunya BR. Boleh, nggak usah deh, gue ambil sendiri bro. Ini kasih aku aja udah. Udah gue laminating 3 lapis ini om. Iya dah, terserah lu dah. Cah om, dilihat baik-baik, jangan lupa dikembalikan. Raul Rumble. Yoi, rumahnya kemarin di Grove Street om. Aduh, pertanyaan saya belum kejawab om. Boleh dibalikin om? Nah iya, foto dulu. Muka saya foto sekalian om. Ya udah, ganteng kok. Mantap. Om saya boleh ambil topi saya di bawah nggak? Saya agak kurang enak nih cepak-cepaknya kayak gini itu, om Prabu soalnya. Ambil KTP-mu. Tuh. Aku baik itu Mas. Siapa nih KTP-nya nih? Boleh enggak gue pakai topi gue di bawah tuh? Cepak-cepaknya kayak soalnya. Abang. Ah, ini enak enak juga kagak silau gue. Bentar malah senjata gue. Oh, ya, boleh. Tapi saya belum jawab. Kamu nggak mau jawab? Senjata aku dulu sini. Boleh. Itu kalau boleh. Nomor rekening berapa om biar saya kirim? Biar saya kasih. 85. Oke. Nah, itu kan enak. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Apa? Kalau om nggak mau jawab pertanyaan yang tadi ya. Ini kan gue udah ngebalikin barang yang gue ambil ke lu. Gue juga udah dihajar, temen gue juga dihajar ya, malah gue ditonjok sama temen lu sekali. Siapa lagi yang mau lu perbuat sama gue?
apalagi lu suruh minta maaf, gua udah minta maaf tadi, ya enggak? Jangan sampai kau aku cari di kota ini, ketahuan kau begal, ada orang dan kedengaran ungu-ungu. Aku gak segan-segan nanti bakal menyampin kau di kota ini kau. Oh, ungu-ungu. Kau sama gue. Kau sama ijo-ijo aja rata pergi sama kita nih. Itu mah baru sama ijo-ijo, Bang. Masa di sama cendol dikasih nyawa rata? Anjih, mak, mak. Terima kasih Om pengakuan nih. Cendol dikasih nyawa, Om. Ini terong dikasih nyawa apa gimana nih? Ini terong. Ini terong goreng, bukan sembarang terong goreng, Om. Kadang bisa kecil, kadang bisa gede. Mungkin malam ini kecil, besok kita begede, Om. Gitu. Yang penting ini saya jangan Om panggil kita terong lagi karena kami itu debalas, Om ya. Debalas? Iya, debalas. Oh, nama gengmu debalas. Ini ternyata yang pernah baku hantam sama yang lainnya namanya debalas. Debalas, boy. Balas firnating. Nah, aku kasih tahu sama kau udah janji enggak kalau misalkan enggak bakal begal orang-orang di kota ini. Kalau kau salah ucap, aku enggak bakal lolosin kau nanti di sini. Gimana ya? Laporin aja ke polisi, Cok. Kalau misalnya lu ada kerjaan lain untuk gue nggak begal, gue boleh. Gue bakal ngeberantas penjahat yang ada di kota ini kalau lo tahu. Nah, sedangkan gue, kalau lo kagak ngizinin gue ngebegal, gue mau makan apa ya mau? Banyak kerja halal di kota ini. Banyak. Gue udah dipecat jadi tukang ayam gara-gara gue nyolong. Di tukang tambang gue mau ngeledakin pom bensin, nggak boleh lagi nama gue di blacklist. Di tukang kayu, gue ngebakar kayu, itu siapa lagi? Sekarang pertanyaannya kenapa jadi tukang ayam nyolong? Iya. Ketanya. Iya gimana, Om? Kita kan dari bapak kita kan udah diajarin tangan panjang. Tangan itu berarti salah bapakmu ini. Bapakmu ini salah berarti memberikan pendidikan yang salah. Iya, lu coba aja dah lu omelin bapak gue yang di atas langit sono udah meninggal. Ya aku kasih tahu, aku lurusin iya. Berarti pikiranmu kalau kau pernah kebegal enggak, kau tanya? Sering, apa yang kau rasain? Iya, karena saya sering ngebegal, saya biasa aja. Ya kalau kau dibegal? Kayak sekarang gini aja, saya sering ngebegal, saya dibegal balik, saya balikin gitu, saya suri ya. Ya kita kan, ya bisa dibilang Om ya, jalanan gitu. Kalau misalnya, ya yang penting penjahat tuh jangan sampai kalau terdesak lapor polisi gitu aja. Nah, kadang kita sering sama anak ijo perang sama anak cowok ijo si cendol dikasih nyawa, sorry. Itu kadang dia yang ngelapor polisi, itu yang gua kagak suka gitu loh. Sekarang lu ngelarang gue kerja sedangkan gua udah di blacklist sama wayang juga di gara-gara gua nyipet, terus gua harus kerja apa kalau lu mau kasih gua kerjaan sih boleh. Berarti orang ini gak bisa namanya kita kasih pendidikan yang baik. Ya bukan gitu, maksud gue minta solusi juga dari lu lah, gila. Gue kerja, gak pernah ngebegal, tapi gue bisa hidup. Lu kerja apa kalau boleh tahu? Kerja gue di sini banyak. Gue bisa jadi tukang bus, gue bisa balapan tanpa merugikan orang lain. Jadi lu anak balap? Iya, gue anak balapan. Lu cari gue aja nanti suatu saat kalau misalkan gue ada di sana. Tapi gue rada... Iya, kalau kata kakek gue mah, kalau lagi ngobrol pakai topeng sih bukan laki. Gak usah. Buka Adi aja kau begal aku nggak pakai topeng kok. Aduh, kau ini makan omongan sendiri. Aduh, jadi kau itu. Sorry. Kalau ngomong harus berkaca pada dirimu sendiri. Ada kaca nggak sih? Kaca. Coba Om diambil banyak dulu kacanya, Om. Itu kacamata. Emang Om mau ngaca tapi pakai masker gimana ngacanya? Sorry mau ngaca. Enggak. Enggak. Kaca yang lu untuk ngasih ke kau gitu. Kaca yang mau ngasih ke kau. Nih teman baru gue, TJ. Oi. Ini rep tadi abang lu diajak ngobrol lu diem aja. Kagak ada sepatah dua patah kata lu, TJ. Sebenernya gue pengen ngomong. Gue pengen nanya bang sama lu pada nih, lu kan bilang kerja tuh banyak, kerjaan lu banyak, lu ngelarang kita ngebegal juga. Sekarang gini deh, gue ada solusi nih, jalan tengah nih.
gimana kalau misalkan lu ngasih kita kerjaan, gua berhenti begal anak-anak lu? Wah, gila. Gua bukan gila bisa bukan gua enggak suka jadi bos yang ngasih kerjaan kalian pada. Siapa bilang gua lu bos gue? Gua bilang lu ngasih kerjaan gue, bukan lu jadi bos gue. Kalau gua enggak ada kasih kerjaan lu gimana tuh? Ya udah, gua juga kerja lah, seperti biasa lah. Oh, berarti siap-siap aja. Lu enggak bakal lihat enggak ada di dunia ini lagi. Karena ini pertama kali gua ngeciduk lu orang nih begal. Lu bakal tahu nanti pembelajaran yang lu dapet apa. Ya, ya sekarang gue nanya nih sama lo nih, lo bilang kerjaan lo banyak, lo bisa jadi tukang bus. Tahu gue, bus di kota ini sih hasilnya $5,000. Kagak usah didengerin bang, mobilnya aja mobil iya, tapi, bagus kayak gini. Tapi mobil lo bagus bagus ya. Terus lo bilang juga lo mau numpas kejahatan, tapi gue lihat-lihat yang lo pegang nih pistol ilegal semua. Jadi lo ini penjahat. Tapi mau berhentikan penjahat dengan cara sok-sok baik gitu maksud lo? Vigilante gitu bang, kalau gue lihat. Kenapa? Vigilante gitu. Apa lo bilang? Vigilante. Coba potongnya lagi lidahnya, potongnya lidahnya dah. Ya udah lu, Mainnya potong lidah. Gue udah bilang ya, kalau misal tutur kata lo nggak dijaga dengan baik-baik, lo bakalan hilang di dunia ini. Ya udah. Lu bisa jaga kata lu dengan baik-baik gak? Iya bang, kita jaga nih bang. Gua jaga bang, baik-baik bang. Ampun bang. Ini orang beda dari pembegal-pembegal yang lain yang pernah kita temuin. Kenapa beda bang? Lu orang keras kepala banget sih, menurut gua. Kan emang gak sekolah tadi katanya. Ada iya, pendidikan bang. Katanya emang. Emang pantas sih. Gua tahu sih iya. Pendidikan yang penting dan terpelajar buat mereka. Apa itu bang, kalau boleh tahu? Nggak usah kita, pihak kepolisian aja. Cih, bang, mainnya polisi bang. Cih, atut, aduh. Ah, bentar bang. Halo Pak Polisi, aku terlihat mau lapor polisi. Iya, sorry. Bentar, dia. Jangan, okay. Lu ketawa lagi diinterogasi, ngapain lu? Kayak becanya gitu goblok. Kesel juga aku yang punya nyawa berapa sih? Astaga sakit bang. Kasih kan. Turunin aja tangan kau. Bang. Muncung gue itu bang, dijaga tolong. Oh iya bang. Kau enggak tahu kami siapa di sini? Siapa bang namanya kalau boleh tahu? Yah, kau cari tahu nama aku siapa. Gak perlu tahu, dikasih tahu ke orang kayak ini, enggak level. Ya udah bang, gue ini ampun nih, gue coba operasiin teman gue, boleh gak nih ke RS? Boleh. Enggak. Pala temen lu udah pecah, mau dioperasi kayak gimana, gue menanya. Sabar bos. Dokter sehebat apapun gak bakal sehebat bisa. Sehebat apapun. Kau lihat nih. Muka gue. Setahu gue bang. Nah, gue pastiin lagi tuh. Palanya buyar tuh. Mam, ludah sama perlu gue. Nah, udah buyar palanya tuh. Mau lu operasi. Ini bang. Tahu gue ada dokter paling jago di kota ini namanya. Enggak ada. Itu ya udah. Jadi dulu biarin dia ngomong, biarin dia ngomong. Ada apa ini? Petinggi dokter di paling jago, dia bias dia kuliah di Paleto tuh ya. Nah, itu bocah si dokter tuh bisa operasi cuman kadang tuh ingatannya hilang gitu. Betul enggak, Bang? Terus gitu pak. Nah, terus ngomong. Terus ngomong. Ingat ya, ini kalau lu salah ngomong. Kalau lu salah ngomong sama gue, lu bakalan sama dengan di, temen lu. Di atas ada heli, gue cek bentar. Heli. Lah. Ini IMS ngapain kesini? Suruh siapa kesini IMS? Gak ada. Suruh cabut. Suruh cabut, ngapain? Tanyain dapat sinyal dari mana? Coba, telepon deh. Iya, kayak tadi bang ya. Halo nah. Pak Polisi, saya penjahat tapi nelpon polisi. Ya sorry bang. Ampun bang. Udah ada aku suruh balik, aku bilang korbannya udah dibawa ke IMS. Brother EU kalau zaman kata anak Jaksel mah bang. Gua cuma heran. Lu udah ditodong banyak orang ya kan. Tapi lu tetap bercanda-bercanda, gua heran aja gitu. Rasa takut lu tuh di mana gitu, gua heran aja. Bukan
Waduh, dulu. Aduh, gua lap dulu bang muka gue. Bukan gua heran aja. Bang, dari tadi kan gua angkat tangan, bang. Angkat tangan terus. Logat lu ngomong. Lebang. Itu lu kayak orang bercanda, kayak orang gak punya rasa tahu, rasa takut tau gak lu? Sorry nih bang, tadi kan gua udah bilang. Lu ditodong banyak orang nih. Terus lu kan gak ada rasa takut sedikit pun? Bukan, ini kan gua dari tadi ngomong ampun bang. Bukannya gitu, emang logat gue gini, di gua dilahirin gini. Gue lahir di Blue Street bang. Emang gua anak jalanan, emang logat gue kayak gini. Kayak kayak abang tuh agak punya temennya gitu bang, ya. Oke, agak sengak gitu ya. Yang di yang di Paleto di desa Batak ya kayak gitu lah. Wow. Ya, tapi gue buat camkannya nih bang ya. Mohon maaf, buat camkan aja. Lu sentuh nih anak-anak lagi nih. Apa? Kalau lu sentuh lagi nih anak-anak kayak gini, oh, iya, bilang lu udah liat tuh. Kalau lu sentuh lagi habis lo. Oh siap. Sama kayak teman lu ingat. Siap, abang topeng kakek. Siap abang topeng kakek. Jadi gimana bang? Bolehkah itu takut teman saya? Darahnya keluar terlalu banyak bang. Gak apa-apa. Bodo amat mah. Sudah. Nih, terlalu banyak juga tadi. Katanya gini. Pegel bang. Tangan boleh diturunin gak? Pegel gak apa-apa. Siapa yang suruh? Turun aja. Angkat tangan. Terima kasih bang. Kan gue bilang dari tadi kalau tutur kata lo bisa dengan baik, lo gak bakal terjadi kayak gini. Karena gue orangnya gak main-main kayak gini, kotor-kotor kayak gini. Terima kasih bang. Iya, asal tutur kata kau baik, kita bakal baik sama kau. Oh iya, terima kasih bang. Ini abang siapa nih kalau boleh tahu? Julukan aja bang. Jamrun dia. Hah? Jamrun. Pak. Namanya bang, Jemrut. Berisik bang, itunya bang, gak denger bang. Alasan Jemrut. Jemrut. Iya. Oh iya. Kalau gini bang. Ya. Yeah. Di depan. Cek. Buat abang Jemrut ya. Terus respect. Ya, ini gue boleh gak nih buat temen gue bang, kasihan darah keluar banyak tuh. Gak usah, gak perlu. Nanti kan ada pihak IMS yang pintar kau bilang itu kan. Temen ya, si Urep. Iya si Urep itu. Cuma lewat doang. Kayak gitu. Cuma lewat doang kayaknya. Si Urep. Urek. Nah ya nanti dia mungkin bakal kesini. Karena dia mungkin nanti naik helikopter IMS yang punya infra merah ngeliat ya pasiennya ada di sini. Bisa. Kayak gitu. Ini ada hukuman kau, teman-teman kau. Karena udah ngebegal dari temanku. Dan lu ini, nih, gue pegang hidung lu ya. Nih, aduh, lu ini nih. Bang, jangan dicubit, Bang. Hidungnya sakit, Bang. Lu ini ya. Tutur katanya enggak ada yang dijaga. Oke. Okay. Untung lu ketemu sama kita orang. Kalau lu ketemu sama teman gue yang perempuan, lu bakal mati berdua. Gue yakin banget. Siap. Valid sih. Jadi gini nih bang, bukannya tutur kata begini ya bang, cuman kalau abang ke grup street emang ngomongnya pada kayak gini bang. Ada pil nggak? Ada. Aduh bang, saya nggak suka minum obat. Aku ambil bentar. Saya nggak suka minum obat bang. Cekokin aja. Ah minum obat sana. Bang sebelum minum pil boleh rokok dulu nggak? Bisa kalau rokok biasa langsung mati sih habis itu, Bang. Iya. Astaga jangan. Lebih jangan, bagus pil. Mau rokok ya? Oh, mau rokok. Ya, pil ini buat mati. Kuat. Ayo deh pil aja deh, Bang. Kalau rokok mati jangan, Bang. Iya. Nah, pil aja. Kocok ambil aja, Bang. Ini gua ambil terus sendiri apa lu? Ya, kan? Ambil aja. Kalau gua cekokin malah nanti gua guyur air kayak lu mandi, mau enggak? Wah, iya, biasanya soalnya gua suka pakai sendiri. Nah. Ya udah, biasa berarti kau tahu kan pil ini? Tahu bang. Ah biar ini otakmu kok nanti lupa semua. Biar clean. Kalau minum biar kokain sih high bang, bukan lupa. Bukan sih, ini bukan kokain. Bang kalau boleh. Jadi bang kalau kan boleh tahu kan, ini bang. Sebentar. Kalau saya minum pil ini, tadi abang bilang stop tindak kriminal. Gimana saya mau ingat? Ya iya, nggak usah. Makanya dengan terus gimana? Saya mau ingat perkataan ini abang-abang semua gimana? Ya dengan minum pil ini nanti maju, otakmu keriset semua nih. Hilang. Nah kalau jadi penjahat, nah berarti emang jiwamu di dalam hatimu ini emang udah penjahat. Siapa tahu dengan minum pil ini kau keriset, kau jadi orang baik nih gitu. Kan siapa tahu bang, tapi kan bakal lebih jadi orang baik lagi kalau gue ingat perkataan abang. Kan serem nih gue, buset gue ditodong banyak orang gini kan, kayak trauma gitu kalau kata orang. Gak usah, gue banyak kerjaan, gak ngerjain lu doang di sini. Minum cepet. Kalau gue minum nanti gue jadi orang jahat bang. 3 Enggak, cepat cekokin. 10 Lama banget. 9 Enggak usah minum. 8 Dia udah ngambil. Coba, minum. Gua ambil dulu nih bang.
Iya, ngambil. Anjay. Kau senterin tuh, udah minum apa? Nah, coba. Coba. Mana coba lihat? Udah nelen belum? Coba. Mana? Coba lu. Minum. Telan. Oh, tuh. Nah, dapat telan. Aku. Nanti. Satu. Ini gila. Bentar, lagi bentar nih kelelap dia nih. Tepok-tepok tuh. Udah. Ngorok nih. Udah. Cabut. Udah? Oke. Ah, keras sekali lagi. Udah, tinggalin aja. Semoga. Kalau mereka nggak terima, paling nanti nyari tuh. Iya. Udah kerjaannya kayak gitu. Tapi udah lupa cara. Lompat, emang kau Jer. Emang kau kasih pil apa tuh dia? Pil pelupa itu. Yakin itu bakal berfungsi? Berfungsi. Karena gue udah coba ke setiap orang. Oh, banyak klik percobaan. Banyak. Oh, yeah. Ada IMS. Cabut. Tinggal aja, tinggal. Ada. Nah nggak tahu lagi tuh ada IMS mungkin ada obat untuk mengingat, gue nggak ngerti lagi deh. Gue nggak ngerti lagi deh. Nggak ada seriusnya.